Rombongan Umarim bergerak daripada Jerusalem dan ketika sampai di Ramlah, ketika itu Umarim singgah di satu biara dan Umarim tertarik dengan tiga batu yang seakan-akan dinding Plywood begitu. Umarim kata, wahai tuan, aku ingin beli batu ini. Tuan punya biara itu kata, aku lihat wajahmu terdapat nur dan cahaya. Aku hadiahkan batu ini pada kamu. Ambillah. Maka Umarim kata apa? Aku tak boleh ambil sekarang sebab aku dalam perjalanan ke Cyprus ingin berdakwah ke sini dan nanti sampai masa batu ini akan aku ambil. Kemudian Umarim pun berlayar daripada Jaffa sampai ke kawasan sini, ke Cyprus ini dan mula berdakwah. Dan satu ketika beberapa perang kecil berlaku dan Umarim telah syahid di kawasan sini. Maka para sahabat yang lain memakamkan Umarim di sini. Esok paginya, apa yang mengejutkan adalah ketiga-tiga batu ini telah berada di sisi sekitar makam Ummu Harim. Dan para sahabat yang bersama-sama Ummu Harim ketika mula-mula perjalanan meletakkan tiga batu ini di atas kuburan Ummu Harim ini. Dan selepas zaman sahabat, makam ini sebenarnya lama telah hilang. Sampailah ketika Turki, kerajaan Khalifah Utsmaniyah datang ke kawasan Cyprus ini pada 1571 Masihi. Ketika itu mereka mencari kembali makam Ummu Harim. Dan Khalifah ketika itu berusaha untuk mencari di manakah makam Ummu Harim. Sampailah satu ketika tanah di kawasan ini telah runtuh dan kelihatanlah tiga batu yang menutup makam Ummu Harim yang berasal dari Ramlah ini. Ketika mereka buka batu ini dan mereka menemui jasad Ummu Harim. Kali ini batu ini diletakkan di bahagian atas makam Ummu Harim dan kita lihat bahagian yang kebesar Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa perjalanan Ummu Harim ke bumi Cyprus ini. Soalannya yang pertama, siapakah yang membawa batu ini sehingga ketika Ummu Harim syahid batu ini berada di sisi makam Ummu Harim? Mungkin ada rombongan sahabat selepas itu ataupun wallahu a'lam bishawab.